بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada Kamis hari ini alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul dalam rangka menunaikan kewajiban kita yakni salat zuhur berjemaah. Dan alhamdulillah kita melanjutkan dengan kewajiban kita lainnya yakni thalabul ilm. Di tengah-tengah suasana juga menjalankan kewajiban kita. Jadi hari ini paling enggak 3 kewajiban. Sholat zuhur, thalabul ilm, dan bapak ibu semua menjalankan kewajiban juga mencari ma'isyah. Waja'alna an-nahara ma'asyah. Dan kami ciptakan siang itu sebagai tempat untuk mencari ma'isyah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan pada hari ini dan kelak Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bapak, Ibu, Jemaah Cyber One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mentadabburi surat At-Taubah dan spesifik pada sebuah peristiwa yang pernah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita coba ambil ibrahnya dari perang Hunain ini. Saya berikan satu judulnya adalah ketika manusia seringkali salah tarbiyah Allah melalui perang Hunain. Jadi kita lihat matematikanya siapa yang lebih hebat, matematika kita atau matematikanya Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajak kita semua untuk merenung. Yang pertama adalah apakah yang sedikit sudah pasti kalah? Hah? Belum tentu. Yang sedikit belum tentu pasti kalah. Pertanyaan berikutnya, apakah yang banyak sudah pasti menang? Belum tentu juga. Yang sedikit belum tentu kalah, yang banyak pun belum tentu menang. Yang miskin belum tentu tidak bahagia, yang kaya raya pun belum tentu bahagia. Lalu kemudian apa syarat untuk mendapatkan kemenangan itu? Nah, maka syaratnya adalah ini akan kita bahas pada hari ini. Dan Al-Qur'an memberikan keterangan begitu banyak, begitu luar biasa. Sehingga kalau kita membaca sejarah dari berbagai buku, berbagai kitab kita baca, maka sejarah yang diceritakan di dalam Al-Qur'an khususnya spesifik tentang sejarah para nabi, sejarah para sahabat, maka itu adalah sejarah yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka bukan sekedar tarikh, tapi Allah menyatakan sejarah di dalam Al-Qur'an itu sebagai ibrah. Kalau sejarah yang lain itu sejarah biasa, tapi ini ibrah. Saya kebetulan mendalami sejarah dan ketika mempelajari tentang sejarah Islam, maka ini luar biasa. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang digerakkan oleh wahyu. Makanya ibrah sendiri maknanya adalah al-ibr. Seperti saya pernah katakan bahwa al-ibr itu sebagaimana kita dari gedung Cyber One ini ke arah depan. Di depan situ ada dekat situ ada tukang ketoprak ya. Dari Cyber One ke tukang ketoprak gitu ya. Maka aktivitas menyeberang itu namanya adalah al-ibr. Sejarah di Al-Qur'an disebut ibrah
karena ada yang ingin Allah sampaikan kepada Nabi SAW, dan itu ada al-ibernya sampai kepada kita, relevan sampai hari ini. Cuman yang disayangkan, banyak di antara kita banyak baca buku sejarah tapi jarang memperhatikan sejarah yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Dan diantaranya adalah apa yang kita ulas pada hari ini. Sebelum saya mulai, saya mau mendudukkan dulu. Ada dua istilah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ghazwah, yang kedua sariyah. Ini dua hal yang berbeda, tapi seringkali orang kepleset. Semua peperangan disebut ghazwah, padahal ini dua hal yang berbeda. Ghazwah berasal dari kata ghaza yaghzu, maknanya adalah menyerang, menyerbu. Jamaknya adalah ghazawat. Nah, di dalam ghazwah, para ulama menyatakan ketika perang diterjemahkan oleh ulama sirah itu sebagai ghazwah, maka maknanya adalah Nabi ikut serta di dalamnya. Jadi kalau ghazwah, Nabi ikut serta di dalamnya. Maka perang Mu'tah, ghazwah atau sariyah? Perang Mu'tah? Ketika melawan Romawi? Sariyah. Karena Nabi SAW tidak ikut. Nah, itu jadi paham ya konsep dasarnya ya. Ghazwah dan sariyah. Sedangkan sariyah dikatakan oleh para ulama berasal dari kata sara yasri suran sariyah sirayah. Maknanya adalah berjalan di waktu malam. Allah katakan misalkan di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan, pada malam hari. Sariyah. Ketika ulama menyebutkan sariyah, maka maknanya Nabi ikut atau enggak, Pak? Maknanya adalah Nabi tidak berada di dalamnya. Nah, lalu pertanyaannya, Hunain ini ghazwah atau sariyah? Ghazwah atau sariyah? Ghazwah. Ini ghazwah. Ibnu Qayyim dalam Zadul Mat mengatakan walaupun jarak antara perang Badar dengan perang Hunain ini jaraknya sekitar 7 tahun, tapi beberapa ulama sirah seringkali mendudukkannya dalam tema yang sama, Hunain dan perang Badar. Kenapa? Karena Allah memulai peperangan dengan orang Arab itu adalah melalui perang Badar, dan Allah menutup peperangan dengan orang Arab itu melalui perang Hunain. Ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dan beliau juga menyatakan bahwa di dalam kedua perang ini ada yang Allah sebutkan junudalam tarauha. Di dalam kedua peperangan ini Allah menyebutkan, Allah mengirimkan junudalam tarauha, malaikat tentara yang kalian tidak bisa melihatnya. Jundi-jundi Allah, tentara-tentara Allah, junudalam tarauha yang kita tidak bisa melihatnya. Maka kenapa malaikat bisa turun di dalam perang Badar? Tadi perang Badar ini sebenarnya menjawab pertanyaan yang pertama, sedikit belum tentu kalah, karena dalam perang Badar kita sedikit sebetulnya, tetapi kita bisa menang. Tetapi dalam perang Hunain nanti kita ambil pelajarannya. Nah, di dalam perang Badar Allah menyebutkan di banyak surat, paling tidak kita bisa dapatkan di dalam surat Al-Anfal, itu panjang lebar Allah jelaskan tentang perang Badar. Tetapi berkenaan dengan perang Hunain ini Allah menurunkan hanya di 3 ayat, 25, 26, 27 surat At-Taubah. Jadi ada perbedaan. Kalau Badar itu sangat panjang lebar, di sini hanya 3 ayat. Jadi kalau kita buka Al-Quran, maka yang menjelaskan tentang perang Hunain hanya ada di 3 ayat At-Taubah semua, 25, 26, 27. Dan 25 ini menurut Imam Mujahid adalah ayat pertama dari surat At-Taubah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi At-Taubah itu turunnya dari ayat ke-25 menurut Imam Mujahid.
Nah, kita memunasabah dulu. Ada salah satu ilmu di dalam ulumul Quran, yakni munasabah. Melihat ayat itu dengan menghubungkan pada ayat yang sebelumnya. Ini namanya munasabah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, bisa kita lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun qatarkumuha ila akhir ayat. Allah katakan di sini, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudara, istri-istrimu dan seterusnya lebih engkau cintai, kata Allah Subhanahu wa taala di sini, dari kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan, kerugian, dan dari berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini kepotong ayatnya. Maka Allah mengatakan di sini, sungguhlah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kenapa Allah turunkan di ayat 24 ini sebuah teguran bahwa ketika kita lebih mencintai harta kita, orang tua, anak, saudara dan istri kita, maka Allah di sini mendatangkan keputusannya. Allah seakan-akan ngancem. Kalau dunia lebih kita cintai, di dalam ayat lain Allah mengatakan misalnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau kita menahan hawa nafsu, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Ya. Nah, Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib ternyata mengatakan satu kalimat yang luar biasa. Karena manusia membaca ayat ke-24 ini dengan perasaan yang sangat berat dan manusia seperti merasa kehilangan dengan semua itu, maka Allah memberikan pertolongan yang amat besar melebihi apa yang manusia cintai. Jika seseorang sudah benar-benar mencintai Allah di atas dunia, maka Allah akan menolongnya di setiap peperangan. Ternyata ayat 24 ini menjadi pembuka tema tentang perang Hunain ini. Kita masuk ke ayat yang akan kita bahas. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat summa wallaytum mudbirin. Ayat 24. Laqad nasarakumullah, sesungguhnya Allah, nasarakumullah, telah memberikan pertolongan kepadamu wahai mukminin di dalam banyak peperangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fi mawatin katsira wa yauma Hunain, dan ingatlah perang Hunain. Kata Allah Subhanahu wa taala, iz a'jabatkum kasratukum, ketika jumlah yang banyak itu apa, falan tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardh, yang banyak itu tidak memberikan manfaat sedikit pun dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, summa wallaitum mudbirin, kemudian kamu lari ke belakang. Mudbirin itu kabur-kaburan, Pak. Adbaro berarti berpaling 180 derajat ya. Kenapa? Di dalam perang Hunain para sahabat bercerai-berai. Saya mau sedikit bercerita. Kita ketahui bersama, pada tahun ke-10 kenabian, Nabi SAW sempat pergi bersama dengan Zaid bin Harithah, seorang sahabat yang sempat dijadikan anak angkatnya Nabi. Tapi nanti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tadinya Zaid bin Muhammad kembali menjadi Zaid bin Harithah karena dilarang oleh Nabi SAW. Ketika perjalanan di Taif tahun ke-10 kenabian, kita tahu kisahnya. Ternyata Nabi, ya Bapak,
disambut atau disambit, Pak? Sambit. Nabi bukan disambut, malah disambit. Sehingga malaikat datang menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk minta izin. Kalau Nabi menginginkan supaya mereka diazab, maka udah siap tuh. Malaikat penjaga gunung tinggal ngangkat itu gunung, hancur lebur mereka. Tapi kata Nabi apa? Nabi menyatakan, ini luar biasa. Nabi menyatakan bahwa tidak. Aku berharap dari tulang sulbi mereka kelak, dari keturunan mereka kelak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan ini tahun 10 kenabian. Saat masih di Mekah. Dan nanti ternyata Nabi SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwa ini setelah Fathu Mekah. Jadi jaraknya lumayan jauh, Pak. Ini pelajaran buat kita, 20 tahunan. Ini pelajaran buat kita, terkadang doa itu tidak langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hari ini langsung, bisa jadi besok, bisa jadi tahun depan, atau mungkin puluhan tahun yang akan datang. Maka jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Ini doa Nabi, Pak. Nabi. Tapi ternyata baru dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, jauh. Kemudian ada Fathu Mekah. Fathu Mekah kita tahu, ketika terjadi Fathu Mekah ini, Nabi SAW masuk ke kota Mekah membawa 10.000 pasukan. Begitu masuk, kita bisa tadabburi di dalam surat An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu perhatikan annasu, manusia, yadkhulu, masuk, fi dinillahi, ke dalam ajaran agama ini, afwaja, secara berbondong-bondong. Kenapa, Pak? Dari 10.000, bayangkan, dari 10.000 kemudian meningkat menjadi 12.000 orang. Jadi banyak, berbondong-bondong orang masuk Islam. Dan diantaranya kita tahu ada Abu Sofyan, ada Hindun, ini pembesar-pembesar Quraisy. Yang Hindun ini yang pernah memakan jantungnya Hamzah ketika menyeru Wahsy, menombak. Abu Sofyan juga masuk Islam. Allah mengikat hati mereka. Nah, kemudian berita ini ternyata sampai, berita tentang Fathu Mekah itu sampai pada dua suku besar, yakni Bani Saqif dan Hawazin. Mereka takut Nabi akan membalas dendam peristiwa yang pernah terjadi pada tahun 10 kenabian. Ini latar belakangnya, Pak. Karena di tahun ke-10 kenabian kan Nabi pernah dianiaya di situ. Nabi pernah dianiaya di Thaif, gitu ya. Maka Bani Saqif dan Hawazin, kelompok pembesar-pembesar di daerah Bani Thaif dan sekitarnya itu, mereka takut. Akhirnya mereka berpikir apa? Daripada kita diserang oleh Muhammad, mendingan kita nyerang duluan. Ini latar belakangnya Hunain. Karena mereka takut diserang, oh ini 12.000 orang. Orang kalau lagi ngumpul gitu semangatnya nambah tinggi, Pak. Apalagi mujahidin itu prinsipnya apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'uru. Janganlah engkau mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu mati, bal ahya'u, tapi sesungguhnya mereka hidup. Walakin la tash'urun, hanya saja kalian tidak mengetahui. Jadi yang dicari oleh orang muslim itu kalau perang, yang dicari apa, Pak? Yang dicari mati, bukan harta. Akhirnya apa? Maka terjadilah perang ini. Ibnu Hisham menyatakan 6 Syawal tahun 8 Hijriah, Muhammad Ridho menyatakan 10 Syawal. Saya agak cenderung ke 6 Syawal karena memang tidak terlalu lama dari Fathu Mekah. Nah, akhirnya berangkatlah orang-orang pada saat itu. Muslimin saat itu 12.000 orang berangkat akan menyerang orang-orang Hawazin dan Bani Saqif. Orang-orang Hawazin dan Bani Saqif juga berangkat 20.000. Dari sisi jumlah memang lebih banyak orang kafir, Pak. Hawazin dan Saqif. Tetapi dari sisi euforia umat Islam pada saat itu,
Maka para sahabat menyatakan, kita pasti menang. Kenapa? Perang Badar berapa, Pak? Hanya sekitar 313 orang. 313 aja kita menang, apalagi 12.000. Pasti menang. Perasaan ini muncul pada diri beberapa sahabat sehingga mereka menyatakan, udahlah kita pasti menang. Euforia, Pak. Inilah letak yang harus kita pelajari. Jangan kita bereuforia bahwa umat Islam itu pasti menang. Enggak. Ada pertolongan Allah, Nasrun Azizah. Dan pertolongan Allah tidak akan turun pada hambanya yang di dalam hatinya ada rasa sombong. Sehingga apa? Karena sahabat yakin menang, sahabat jalani nyantai, Bu, Pak. Diperkirakan para ulama, dari kota Mekah sampai ke Lembah Hunain itu bisa sekitar setengah hari. Mereka berjalan hampir seharian lebih. Sampai ketika di Lembah Hunain mereka hampir pagi. Nah, dari Hawazin dan Bani Saqif, mereka dipimpin oleh seorang tokoh namanya Malik bin Auf. Malik bin Auf membawa serta seluruh harta, wanita, kambing, anak-anak. Jadi ini 20.000 ini bukan cuma laki-laki aja para pejuang, Pak. Tapi ini ada wanita, ada anak-anak dibawa. Sampai nanti ketemu Durait. Durait ini orang kafir, matanya buta, tapi salah satu ahli strategi di Hawazin. Durait bertanya kepada Malik, ngapain ente bawa pasukan banyak sampai bawa kambing dan lain-lainnya? Apa kata Malik? Malik menyatakan, supaya mereka berperangnya all out, karena tidak ingin kehilangan harta, tidak ingin kehilangan anak-anak, tidak ingin kehilangan istri-istrinya. Ingat tadi ayat 24. Maka kalau hari ini hal itu lebih kita cintai daripada Allah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita belum berbeda dengan mereka, orang-orang kafir. Ini, Pak. Mereka cara perang ini cara perang paling aneh, Pak. Dibawa semuanya. Aneh. Akhirnya apa? Mereka kemudian berjalan. Dan beberapa sahabat ini yang dinyatakan, hari ini kita tidak akan dikalahkan oleh jumlah yang sedikit. Jadi 20.000 menurut mereka adalah sangat sedikit. Sombong. Padahal ada pelajaran dari Umar. Umar menyatakan apa? Allah memenangkan kita karena ketakwaan kita dan kemaksiatan musuh kita. Maka jika umat Islam melakukan kemaksiatan sama dengan musuh, maka kita pasti kalah karena kekuatan mereka lebih besar daripada kekuatan kita. Belum nanti kita tahu setan, iblis itu ada di baliknya musuh-musuh Islam. Waktu Nabi mau hijrah itu yang turun langsung iblis, Pak. Konspirasi dengan orang-orang kafir di Darunad 2. Nah, apa yang terjadi? Summa walaitum mudbirin. Begitu mereka nyampe, baru mereka nyampe, ini tadi renungan di ayat 25 tadi. Begitu para sahabat nyampe, kemudian apa yang terjadi? Karena orang Hawazin dan Bani Saqif sudah nyampe duluan, begitu muslimin nyampe langsung diserang, Pak. Diserang, dipanah dan seterusnya, maka sebagian besar mereka kabur, lari. Tunggang lagang. Ini maksudnya summa walaitum mudbirin. Kabur, Pak. Banyak 12.000, tapi ternyata kalah, kabur. Jadi mereka kabur, sehingga kemudian Abbas memanggil, Abbas di pamannya Nabi SAW, dengan nama kenangan keislaman mereka, ya ayuhal muhajirun, ya ayuhal ansar, wahai orang-orang yang berbaiat di baiatur ridwan, wahai para ahli surat Al-Baqarah. Mereka dipanggilin. Akhirnya Rasulullah SAW mengingatkan kembali kepada mereka agar mereka kembali ke jalan yang lurus dan mereka menghilangkan rasa sombong. Jadi ternyata syarat untuk kita mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita hilangkan rasa sombong. Menang kita itu bukan karena kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala dan karena kemaksiatannya musuh-musuh kita. Maka jangan pernah terlena dengan banyaknya jumlah umat Islam. Taruhlah nih DKI Jakarta gitu ya, umat Islamnya banyak, belum tentu menang. Kalau ada rasa sombong. Dan maksiat. Kan
Kan ntar tinggal dua tuh ya, kita lihat nih, seru tuh kayaknya tuh. Cuman yakin, dari sini kita dapat pelajaran, ketika ada rasa sombong, susah. Baru kemudian Allah turunkan ayat ke-26. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Summa anzalallahu sakinatahu, kemudian Allah menurunkan sakinah, ketenangan, ala rasulih, pada jiwanya Rasulullah SAW, wa alal mu'minin, dan kepada orang-orang yang beriman. Dan lalu Allah turunkan, wa anzala junudan lam tarauha, tentara yang kalian tidak bisa melihatnya. Wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah menimpakan bencana pada orang-orang kafir. Artinya orang-orang kafir itu sebetulnya dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mengirimkan junud dalam tarawih. Maka dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran dari 3 ayat ini, bahwa kemenangan umat Islam itu bisa dicapai lantaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti sebetulnya ada cuman agak panjang, benar-benar nanti kita bisa ini karena waktu kita terbatas, mengenai pembagian ghanimah. Ini juga penting, mengenai pembagian ghanimah di dalam perang Hunain. Tapi karena waktu kita terbatas, kalau memang kita ada diskusi, kita diskusi, kalau tidak ada kita lanjutkan sebentar. Itu mungkin kita cukupkan dulu, kalau ada yang mau kita diskusikan, kita diskusikan. Tafadhol. Allah Ustaz, dipersilakan pada jamaah yang ingin bertanya atau menambahkan. Waktu masih ada 5 atau 6 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Ustaz, kadang-kadang kita punya yang namanya apa, optimisme, sebuah kepercayaan diri. Lalu bagaimana kita menjaga optimisme itu, jangan sampai ke tahap sombong, apa batasannya di mana itu? Ini yang membedakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Jabariyah, dengan Qadariyah. Orang-orang Jabariyah menyatakan bahwa segala sesuatu ini terjadi karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada peranan manusia. Sehingga apa? Sehingga bagi orang Jabariyah, kalau sakit udah enggak perlu ke dokter. Kalau Allah takdirkan sembuh, nanti juga sembuh. Ada sebaliknya Qadariyah. Qadariyah ini mereka menyatakan apa? Seluruh peristiwa di muka bumi ini terjadi karena faktor manusia, tidak ada intervensi Allah di situ. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita diajarkan ada qada dan qadar. Sehingga para ulama menyatakan takdir itu sebetulnya ada 3, Pak. Apa saja? Takdir yang pertama ini takdir, nanti kita lihat posisinya optimisme tadi. Takdir yang ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala, hasil akhirnya dari Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak bisa mengubahnya, dan ini tidak mengandung azab. Kita lahirnya hari apa? Kita lahirnya dari ibu siapa? Jenis kelaminnya apa? Makanya tidak boleh transgender, karena ini takdir yang sebetulnya tidak ada ngaruhnya apa-apa. Tidak mengandung azab. Hasil akhirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang kedua, takdir yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, hasil akhirnya dari Allah Subhanahu wa taala, manusia bisa mengubahnya, dan ini juga tidak mengandung azab. Kekayaan, kepintaran, kita bisa mengubahnya. Tapi hasil akhirnya dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada orang yang sudah kerja siang malam banting tulang gitu ya. 13 P. Pergi pagi, pulang petang, pantat panas, pinggang pegel, penghasilan pas-pasan, pas pensiun, penyakitan, getol gitu. Tapi ternyata tidak kaya-kaya juga.
Sedangkan tetangganya ada yang kerjanya santai, begitu gampang Allah takdirkan. Hasil akhirnya dari Allah. Ada orang yang belajar mati-matian tapi kemudian juga hasilnya jelek juga. Ini hasil akhirnya dari Allah. Maka yang kedua ini, letak optimisme ada di sini. Optimisme boleh, kita perlu punya cita-cita besar. Desain ekonomi kita, desain finansial kita dan seterusnya. Tapi tetap kita harus gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasil akhirnya. Tidak boleh kita melampaui takdir, karena tadi berdasarkan peristiwa ini matematika kita seringkali salah. Maka jangan pernah lupakan peranan Allah Subhanahu wa taala dalam optimisme kita. Yang ketiga, ini takdir, ketentuannya dari Allah, hasil akhirnya dari Allah, manusia bisa mengubahnya dan ini mengandung azab. Contoh, sholat zuhur begini, kita mau ke masjid atau mau ke tempat maksiat. Ini pilihan, pilihan kehidupan kita. Dan ini tidak mengandung azab. Tetapi insya Allah yang akan selamat adalah mereka yang senantiasa mengikatkan dirinya dengan ilmu, dengan Islam. Karena Allah katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang yang punya kemauan untuk belajar, maka Allah akan cenderung untuk membuka hatinya, memudahkan dalam menuntut ilmu, maka akan sampai pada sebuah kesimpulan innadina indallahil Islam. Jadi peranan optimisme adalah pada yang kedua, kita mencantumkan cita-cita besar kita, tapi kita harus paham ini posisinya kedua. Kerjaan kita belum tentu sesuai dengan hitung-hitungan Allah Subhanahu wa taala. Matematika kita belum tentu. Betapa banyak orang yang dia udah kebetulan dapat uang banyak. Begitu dapat uang banyak ternyata besoknya ada keluarga yang sakit. Ada musibah dan seterusnya karena matematikanya manusia. Tapi kalau prinsipnya pakai prinsip keberkahan ziyadatul khair, maka ini akan beda lagi. Ini mungkin. Jadi tetap optimis tetapi gantungkanlah seluruh urusan kepada Allah. Ada lagi mungkin? Silakan. Satu pertanyaan lagi. Taip, kalau tidak ada, kita lanjutkan sebentar. Nah, terkait dengan zonima, saya percepat. Ada 6.000 tawanan, 4.000 uqiyah perak. Satu uqiyah itu senilai 40 dirham, Mbak. Berarti sekitar 1 juta atau 40 juta berarti kalau 40 dirham. 1 dirham 1 juta. 24.000 ekor unta, 40.000 ekor kuda. Jadi dikatakan para ulama ini termasuk ghanimah paling besar. Tetapi nanti Nabi SAW membagikannya. Abu Sofyan yang kita tahu tadi di awal saya sudah katakan baru masuk Islam, itu dikasih 100 unta. Muawiyah dikasih 100 unta. Yazid dikasih 100 unta. Sofwan bin Umayyah saat itu masih syirik, cuman perlengkapan perang Hunain itu banyak disponsori dari beliau, dari Sofwan. Dikasih unta sepenuh lembah. Jadi ada riwayat lain tuh, Sofwan diajak jalan sama Nabi, dikasih lihat, ente lihat itu unta selembah, iya. Kalau itu saya kasih ke kamu suka enggak? Oh, suka lah. Makanya ada dalilnya. Padahal dia adalah yang paling aku benci pada awalnya, tapi karena memberikan onta, maka dia menjadi orang yang paling aku cintai. Nah, hal ini menimbulkan kecemburuan, khususnya pada sahabat orang-orang Ansor. Mulai kecemburuan, gerundeng gitu ya. Mereka mempertanyakan, kok Nabi memberikan ghanimah sangat banyak pada orang-orang Muhajirin, tetapi pada orang-orang Ansor sedikit. Sampai nanti benih-benihnya Khawarij muncul tuh. Ketika mereka datang, bersikap adillah engkau. Apa kata Nabi? Kalau aku tidak bersikap adil, maka siapa yang paling adil di antara kita? Akhirnya Nabi mendatangi orang-orang Ansor, dan ini pelajaran berharga banget buat kita semua. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan kepada orang-orang Ansor, karena orang Ansor dikasih rata-rata cuma satu, Pak. Satu ekor, dikit-dikit. Uqiyahnya dikit-dikit. Dikasih harta dikit-dikit, Nabi mengatakan apa? Mereka mendapatkan harta itu, itulah milik mereka. Sedangkan kalian hanya mendapatkan sedikit, tetapi aku sangat menginginkan bersama dengan kalian di dalam surga. Mana yang lebih kalian pilih? Harta yang banyak itu, yang selembah, yang ratusan unta itu, atau kalian memilih bersama denganku di dalam surga?
Orang-orang Ansar kemudian menangis dan memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan apa? Kami menginginkan bersama dengan engkau di dalam surga. Maka banyak harta pun di sini belum tentu kemudian bisa menimbulkan kebahagiaan. Pilihlah sebagaimana orang Ansar. Gak apa-apa, gak banyak, tetapi berkah, syukur-syukur banyak dan berkah. Jangan sampai kita mengabaikan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk mengejar dunia kita. Padahal hidup kita nanti ketika wafat kita hanya tinggal di tempat yang sangat sempit. Gak ada kafling khusus orang kaya sehingga kuburannya lebih gede gitu. Allahu a'lam bishawab. Karena waktu kita terbatas, syukran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya pribadi. Jazakumullah khairan katsira. Kita tutup dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.